Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Polis mengingatkan orang ramai agar tidak membuat spekulasi sehingga mengganggu siasatan terhadap kes serangan ke atas pemain bola sepak negara ini. Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein berkata, siasatan masih dijalankan bagi mengetahui motif kejadian berkenaan. Antara dakwaan yang tidak sepatutnya berlaku, katanya, ialah mengaitkan insiden tersebut dengan pihak istana. Jangan timbulkan spekulasi yang boleh menjejaskan siasatan, termasuk mengaitkan dengan istana, katanya seperti dipetik BH Online hari ini. Kes serangan terhadap pemain bola sepak bermula dengan insiden didakwa Samun menimpa pemain Terengganu FC Akhyar Rashid pada awal bulan ini. Ia kemudian melibatkan pemain Selangor FC Faisal Halim yang disimba asid sehingga menyebabkan kesan kecederaan teruk. Insiden ketiga pula melibatkan pemain JDT Syafiq Rahim. Polis setakat ini sudah menahan dua suspek bagi membantu siasatan kes membabitkan Faisal. Razaruddin berkata ketika ini polis sendiri belum mengetahui motif serangan berkenaan, namun ada pihak tertentu yang membuat dakwaan sebaliknya. Kata Razaruddin, mereka membuat dakwaan yang tidak berasas. Apabila ada pihak yang menyebut kononnya ada pembabitan pihak istana dalam kes ini adalah benda-benda yang tidak sepatutnya berlaku disebabkan kita polis sendiri belum dapat motif sebenar, katanya. Polis mengingatkan orang ramai agar tidak membuat spekulasi sehingga mengganggu siasatan terhadap kes serangan ke atas pemain bola sepak negara ini. Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein berkata, siasatan masih dijalankan bagi mengetahui motif kejadian berkenaan. Antara dakwaan yang tidak sepatutnya berlaku, katanya, ialah mengaitkan insiden tersebut dengan pihak istana. Jangan timbulkan spekulasi yang boleh menjejaskan siasatan, termasuk mengaitkan dengan istana, katanya seperti dipetik BH Online hari ini. Kes serangan terhadap pemain bola sepak bermula dengan insiden didakwa Samun menimpa pemain Terengganu FC Akhyar Rashid pada awal bulan ini. Ia kemudian melibatkan pemain Selangor FC Faisal Halim yang disimba asid sehingga menyebabkan kesan kecederaan teruk. Insiden ketiga pula melibatkan pemain JDT Syafiq Rahim. Polis setakat ini sudah menahan dua suspek bagi membantu siasatan kes membabitkan Faisal. Razaruddin berkata ketika ini polis sendiri belum mengetahui motif serangan berkenaan, namun ada pihak tertentu yang membuat dakwaan sebaliknya. Kata Razaruddin, mereka membuat dakwaan yang tidak berasas. Apabila ada pihak yang menyebut kononnya ada pembabitan pihak istana dalam kes ini adalah benda-benda yang tidak sepatutnya berlaku disebabkan kita polis sendiri belum dapat motif sebenar, katanya. Polis mengingatkan orang ramai agar tidak membuat spekulasi sehingga mengganggu siasatan terhadap kes serangan ke atas pemain bola sepak negara ini. Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein berkata, siasatan masih dijalankan bagi mengetahui motif kejadian berkenaan. Antara dakwaan yang tidak sepatutnya berlaku, katanya, ialah mengaitkan insiden tersebut dengan pihak istana. Jangan timbulkan spekulasi yang boleh menjejaskan siasatan,
termasuk mengaitkan dengan istana. Katanya seperti dipetik BH Online hari ini. Kes serangan terhadap pemain bola sepak bermula dengan insiden didakwa Samun menimpa pemain Terengganu FC Akhyar Rashid pada awal bulan ini. Ia kemudian melibatkan pemain Selangor FC Faisal Halim yang disimba esid sehingga menyebabkan kesan kecederaan teruk. Insiden ketiga pula melibatkan pemain JDT Syafiq Rahim. Polis setakat ini sudah menahan dua suspek bagi membantu siasatan kes membabitkan Faisal. Razarudin berkata ketika ini polis sendiri belum mengetahui motif serangan berkenaan, namun ada pihak tertentu yang membuat dakwaan sebaliknya. Kata Razarudin, mereka membuat dakwaan yang tidak berasas. Apabila ada pihak yang menyebut kononnya ada pembabitan pihak istana dalam kes ini, ini adalah benda-benda yang tidak sepatutnya berlaku disebabkan kita polis sendiri belum dapat motif sebenar, katanya. Polis mengingatkan orang ramai agar tidak membuat spekulasi sehingga mengganggu siasatan terhadap kes serangan ke atas pemain bola sepak negara ini. Ketua Polis Negara Razarudin Husain berkata, siasatan masih dijalankan bagi mengetahui motif kejadian berkenaan. Antara dakwaan yang tidak sepatutnya berlaku, katanya, ialah mengaitkan insiden tersebut dengan pihak istana. Jangan timbulkan spekulasi yang boleh menjejaskan siasatan, termasuk mengaitkan dengan istana, katanya seperti dipetik BH Online hari ini. Kes serangan terhadap pemain bola sepak bermula dengan insiden didakwa Samun menimpa pemain Terengganu FC Akhyar Rashid pada awal bulan ini. Ia kemudian melibatkan pemain Selangor FC Faisal Halim yang disimba esid sehingga menyebabkan kesan kecederaan teruk. Insiden ketiga pula melibatkan pemain JDT Syafiq Rahim. Polis setakat ini sudah menahan dua suspek bagi membantu siasatan kes membabitkan Faisal. Razarudin berkata ketika ini polis sendiri belum mengetahui motif serangan berkenaan, namun ada pihak tertentu yang membuat dakwaan sebaliknya. Kata Razarudin, mereka membuat dakwaan yang tidak berasas. Apabila ada pihak yang menyebut kononnya ada pembabitan pihak istana dalam kes ini, ini adalah benda-benda yang tidak sepatutnya berlaku disebabkan kita polis sendiri belum dapat motif sebenar, katanya. Mm-hmm.